saat ini tim ekspedisi Folklore 2005 yang kali ini saya namakan sebagai tim ekspedisi alam gaib sedang bersiap-siap untuk menuju ke Kabupaten Klaten untuk mengadakan penelitian tentang sebuah fenomena budaya di Klaten, yaitu tentang pesiaran di Kabupaten Klaten. Kami akan mengunjungi 9 lokasi pesiaran dan tim terdiri dari 9 kelompok kecil dan masing-masing kelompok akan meneliti fenomena pesiaran di satu lokasi dan mereka akan membuat laporan yang utuh mengenai tempat pesiaran tersebut. Tujuan dari ekspedisi ini adalah agar mahasiswa memiliki pengalaman lapangan di dalam melakukan penelitian budaya. Kali ini mereka ingin memahami secara mendalam fenomena pesiaran itu, latar belakang, motivasi, tujuan, dan sebagainya. Mahasiswa sudah betul-betul disiapkan untuk melakukan penelitian ini. Persiapan mereka dapat dikatakan cukup lengkap, yakni persiapan mental dan persiapan secara fisik. Mereka juga sudah mengetahui dengan benar apa yang akan dilakukan di lapangan. Mereka sudah menyusun konsep semacam proposal kecil, pertanyaan-pertanyaan terstruktur, sistematika laporan yang akan mereka buat. Semuanya sudah mereka ketahui dan sekarang saatnya mereka akan turun ke lokasi penelitian. Nah, pemirsa dapat melihat proses perjalanan tim ekspedisi alam gaib ini ke Kabupaten Klaten. Marilah kita menyaksikan. Tentang makam Ronggo Warsito yang terletak di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga kenamaan dari Keraton Solo. Dulu sastrawan pujangga dari Surakarta itu. Orang mengenalnya sebagai sastrawan zaman edan dengan hasil bukunya kalau nggak salah di struktur apa gitu. Kalau enggak edan, enggak pemanan. Itu yang banyak orang tahu. Terus dia dimakamkan di Klaten sendiri itu. Sebelum meninggal dia minta kepada kerabat-kerabatnya untuk dimakamkan di situ. Kalau yang Klaten itu memang dimakamkan di sini, itu kemauannya sendiri. Jadi tinggal sama Sinuwung yang ke-9. Itu bilangnya si Sinuwung. Ya, nanti kalau menjadi orang yang berkuasa, saya minta dimakamkan di Desa Palar. Ini Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Terus ini secara langsung dimakamkan di sini. Jadi beliau ini ya asalnya dari Solo itu, bukan dari Palar. Cuma mintanya dimakamkan di sini. Karena perahnya banyak di sini.
sini. Oh, alasannya dia minta di sini karena ada banyak kerahnya di sini. Kerahnya yang di sini. Pokoknya mau memberi nafkah anak cucunya yang di sini katanya. Nah, terus kamu kok bisa? Kamu udah meninggal kok bisa memberi nafkah katanya. Ya nanti dari itulah Tuhan yang Maha Kuasa, dari sangkan paran namanya. Makam Ronggo Warsito di sana itu dibuatkan sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada Ronggo Warsitonya, istrinya, istri Selir, beserta para sahabatnya. Istri Selir, tahu nggak istri Selir? Tapi nggak ada yang lain ini, nggak ada. Pokoknya saudara aja punya terahnya. Ya ini juga terah dari yang Warsito. Tapi kalau nama satu-satunya ibu nggak tahu, karena ibu ini apa turunan sudah berapa empat. Nah, makamnya di sana terawat dengan baik. Di luar makam ada sumur, namanya sumur ketiban, dengan makam para terahnya atau para keturunan keluarganya. Makam Ronggo Warsito ini termasuk masih bagus karena baru saja direhabkan oleh penduduk sekitar. Itu sekitar tahun 2004, akhir sekitar bulan Desember itu. Terus kami sempat mewawancarai beberapa penduduk di sini yang memang dari kecil sudah tinggal di sekitar makam itu sendiri. Ada sekitar 3 penduduk kami wawancarai itu berbeda-beda pendapatnya. Ada yang sudah mengalami pengalaman mistik, itu yang dulu memang juru kunci di situ. Itu banyak sekali dia mengalami pengalaman mistik di makam itu sendiri. Itu sekitar tentang Ronggo Warsito. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan memberikan informasi tentang makam Bayat. Nama saya Haji, sebelah kanan saya. Sebelah saya Riawan. Makam Bayat yang terletak di sebelah tenggara, sekitar 12 km dari Klaten ini dipercaya sebagai tempat dari Ki Ageng Pandanaran, di mana Ki Ageng Pandanaran juga merupakan murid dari Sunan Kalijaga, atau lebih kita kenal dengan Wali Sanga. Ki Ageng Pandanaran juga merupakan sekaligus sebagai sunan penutup, meskipun beliau bukan merupakan anggota dari Wali Songo. Tempat ini juga kerap kali digunakan sebagai siarah dan juga tempat untuk mencari berkah dengan cara memberikan sesaji serta meminum air dari gentong yang bernama Gentong Sinaga. Saya akan menceritakan kondisi dari makam Bayatnya dari selama kita nyampe atas. Kalau kita nyampe makam Bayat, untuk sampai ke atas kita harus melewati beberapa ratus anak tangga ya. Kemarin saya hitung ada 203. Mungkin berbeda dengan orang lain, mungkin bisa berbeda, mungkin ya sekitar 200-an. Sampai di atas kita jumpai seperti pendopo untuk musola, dan ada beduk di situ. Kita akan masuk lagi dalam, lebih dalam. Di situ ada sebuah pendopo lagi untuk para juru kuncinya, yang sebanyak 12 di situ juru kunci. Untuk masuk ke makam Bayat, kita tinggal lurus dan kita jumpai seperti gapura-gapura dari batu bata, tapi udah begitu banyak apa renovasi-renovasi yang dilakukan. Terus mungkin ada 3 atau 4 gapura, kita masuk ke sana, naik lagi. Terus kita sampai pada makam Bayat. Di sana ada sebuah pintu kecil untuk masuk pada, kalau kita bawa sesajen untuk dibakarkan pada juru kuncinya. Ya, setelah itu naik lagi, di situ kita jumpai ada 2 kendi di situ untuk permohonan awet muda atau jodoh. Ya, baru kita masuk ke makam. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana penduduk sekitar yang telah saya
wawancarai bersama tim saya. Di sana saya bertemu dengan Pak Hari. Dia menceritakan bagaimana kondisi latar belakang ataupun seluk-beluk dari makam Bayat. Kira-kira dia bercerita tentang bagaimana penduduk sekitar mencari mata harian dari adanya makam Bayat itu dengan cara berdagang ataupun dengan cara memberikan atau menyewakan tempat-tempat untuk sepatu ataupun sandal. Dia bercerita tempat tersebut dikunjungi kalau ramai yaitu hari Jumat Legi atau Jumat Kliwon, yang di sana tiap kali warga atau rombongan ataupun peziarah ingin ataupun lalap berkah. Di sana rombongan atau seseorang mencari seorang juru kunci dulu, habis itu suruh mendoakan ataupun dengan cara perantara seorang pengunjung itu meminta juru kunci untuk memintakan berkah kepada Sunan Pandanaran. Di sana banyak pengunjung yang dari golongan-golongan bawah sampai golongan atas, yaitu di sana ada dari orang-orang Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun dari luar negeri sendiri. Untuk pejabat sendiri, seorang presiden yang bernama Presiden Gus Dur, dia pernah berkunjung ke sana, yaitu sekitar tahun 2000-an. Dia berkunjung bersama istri dan kerabatnya untuk memohon atau mendapatkan berkah dari Sunan Pandanaran. Sastra Lisan dan kami ditugaskan untuk meneliti Masjid Bolo. Dan saya Sri Astuti angkatan 2003. Menurut kami, ya menurut hasil penelitian kami, Masjid Bolo itu awalnya didirikan di Gunung Jibalkat. Lalu karena suara azan yang didengar dari Mekah yang mengganggu orang di sana, jadi orang di sana minta Masjid Bolo itu dipindahkan. Dan oleh Sunan Pandanaran, Sunan Pandanaran masjid itu dipindahkan ke bawah Bukit Jibalkat. Ada beberapa versi yang versi cerita yang dapat kami apa temukan di sana. Yang pertama dipindahkan itu dengan cara Sunan Pandanaran melempar golok dan di jatuhnya golok tersebut di situ dibangun Masjid Bolo. Yang versi yang kedua dipindahkan itu dengan cara diseret menggunakan sorban oleh Pandanaran dan para muridnya sampai di bawah Bukit Jibalkat. Dan menurut kami cerita yang paling mendekati kebenaran adalah versi yang Pandanaran dan para muridnya menyeretnya dengan sorban. Ya begitulah sedikit pengetahuan kami tentang Masjid Bolo. Untuk sementara ini hanya itu yang kami tahu. Jadi ya sekian ini.
2001. Kami kemarin mendapat tugas meneliti Gua Maria Marganingsih yang terletak di Ngaren di daerah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Gua Maria Marganingsih merupakan tempat ziarah keluarga yang pada akhirnya menjadi tempat ziarah untuk umum. Proses dibangunnya Gua Maria Marganingsih ini diawali dari pengalaman seorang laki-laki dan perempuan yang sudah lama menikah selama 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Kedua orang tersebut berziarah ke Sendang Sono dan akhirnya dikaruniai anak. Dari situlah muncul gagasan untuk membangun Gua Maria sebagai apa namanya, sebagai ungkapan syukur dan pengingat bagi pengalaman tersebut. Proses Gua Maria menjadi gua untuk ziarah umum dari tempat ziarah keluarga cukup unik karena tidak mulus begitu saja dapat dilakukan. Ada beberapa konflik yang dialami oleh keluarga dengan masyarakat karena masyarakat merasa tidak setuju. Setelah didiskusikan agak jauh, ternyata masyarakat sebenarnya keliru atau salah paham. Mereka mengira tempat itu akan dijadikan tempat ibadah seperti gereja, padahal hanya sebagai tempat ziarah. Jadi walaupun Gua Maria Marganingsih telah menjadi tempat ziarah untuk umum, masih ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat pendukungnya, yaitu dari kelompok masyarakat yang tidak setuju terhadap keberadaan tempat ziarah tersebut. Dan satu teman kami, Antonius Sulis Setiawan, karena tidak dapat hadir. Kami angkatan 2003. Ya. Kami telah meneliti makam Syekh Domba. Syekh Domba merupakan seorang penyebar agama Islam yang merupakan murid dari Sunan Bayat dan keduanya sama-sama berguru pada Sunan Kalijaga. Namun letak makam Syekh Domba letak ketinggiannya melebihi dari Sunan Bayat karena ilmunya lebih tinggi. Makam Sunan Bayat memiliki nisan yang bersusun 9 karena kedudukannya disejarkan dengan Wali Songo. Kami melihat bahwa orang yang mengunjungi makam Syekh Domba bertujuan untuk meminta berkah dan berdoa kepada Tuhan, berharap apa yang diinginkan terkabul dengan perantaraan doa dari Syekh Domba. Orang-orang yang berkunjung ke tempat itu berasal dari berbagai daerah, misalnya dari Pulau Jawa ataupun dari luar Pulau Jawa. Larangan-larangan yang ada di sana adalah tidak boleh berbicara kotor, bersikap sopan. Bagi perempuan yang sedang datang bulan, diharapkan untuk tidak masuk ke makam. Kemudian pikiran juga harus. Thank you.
Kami dari kelompok 6, saya Vini, dari angkatan 2003, di sebelah saya Hidra, angkatan 2004, dan Lia dari angkatan 2003. Kami ingin coba menginformasikan tentang sedang gibung. Waktu itu kami datang ke sana, sedangnya suasananya sudah cukup bagus, terawat karena habis direnovasi tahun 2005 ini, awal tahun ini, dan waktu kami datang ke sana, banyak anak-anak yang antusias anak-anak yang sedang mandi, dan mereka menerima kami dan membantu kami untuk mengeluarkan bus yang ada di dalam gua sehingga keluar di tengah sendang. Nah, terus apa? Kebetulan saat kami datang tidak ada pengunjung. Terus itu waktu kami lihat bus, tanya ada satu, atau itu Ki Polang atau Ki Remeng. Karena salah satu dari bus itu udah ada yang mati. Oh ya, di atas sendang itu berdiri satu pohon besar. Waktu itu kami tanya namanya pohon randu alas. Pohonnya itu besar sekali, terus dari apa cerita penduduk sekitar, itu pohonnya itu tadinya adalah tongkat milik Prabu Patohan yang ditaruh di situ, maksudnya dijeblosin gitu, ditancapkan di situ, terus akhirnya jadi pohon besar itu. Terus apa sendangnya di bawahnya, airnya air sendang itu jernih banget. Terus dari musim-musim kemarau yang udah ada belum pernah kering. Sejarahnya gimbung. Tadinya gimbung itu apa? Bulus itu dikutuk sama Prabu Patohan. Nah, bulusnya kan ada dua, bulus Poleng sama bulus Kiremeng. Nah, itu dikutuk sama Prabu Patohan karena mereka mau ngatai Patohan yang enggak. Prabu Patohan caci menolak cintanya seorang putri, kita ada seorang putri, cintanya ditolak sama Patohan. Nah, dua bulus ini tadinya adalah manusia pengawal abdinya si putri ini. Ya, mereka nggak terima, supaya mereka mampu marah-marah sama prabunya. Nah, prabunya nggak terima dimarahin, terus akhirnya mereka digotong sama prabunya itu jadi bulus. Oh, sejarahnya gitu. Terus oh ya, soal apa penduduknya ini Hendra yang menerangi. Ketika kami di sana, kami sempat kesulitan untuk mewawancarai salah satu penduduk ya. Mungkin karena mereka sebagian ada yang gak respect atau hanya tahu sedikit tentang sedang jibung. Kami mewawancarai nama penduduknya Pak M. Jupri, dia 68 tahun, pensiunan yang dulu mengurus desa. Menurut Pak Jupri itu, sendang itu ada pada tahun 1920, sudah mulai sering dikunjungin masyarakat. Rata-rata masyarakat yang datang itu ada dua waktu, maksudnya biasanya 7 hari setelah Idul Fitri itu masyarakat pada banyak datang untuk memberikan bulus makan. Sedangkan menurut Pak Jupri, selain dari waktu itu, kebanyakan mereka yang datang itu untuk mencari pesugihan. Pesugihan sendiri itu, syarat-syarat pesugihannya itu membawa kumbang dan menyan. Ritual pesugihan itu sendiri dipimpin oleh juru kunci. Menurut Pak Jupri dulu ada ratusan sedang jimbung bulus, tapi sekarang tinggal 4. Dulu ada satu yang mati bulusnya begitu besar dengan panjang 1 meter 5 cm dan lebar 1 meter 5 cm dan lebar 95 cm. Rata-rata menurut penduduk situ mereka percaya bahwa bulus itu merupakan kutukan dari manusia, yaitu yang dikutuk Prabu Patohan. Karena dari segi fisik bulus itu sendiri itu mirip fisik manusia. Tempurnya mirip tubuh manusia. Terus itu warnanya poleng-poleng itu bilang-bilang. Masalah partisipasi masyarakat sendiri, dulu kata Pak Jupri, masyarakat sering merawat sedang jimbung karena mereka sendiri respect, artinya mereka menerima sedang jimbung sebagai suatu objek. Tapi seiring waktu, seiring pergantian kepala desa, sedang jimbung 100% diserahkan kepada Pemda, yaitu lebih detailnya kepada Departemen Pariwisata. Nah, semenjak diambil alih itu, masyarakat nggak berkompeten untuk
ikut memelihara Sunan Jeruk. Kebetulan kemarin kita nggak sempat wawancara sama Juru Kunci. Soalnya Juru Kunci baru kedatangan tamu. Dan menurut kami, Juru Kuncinya kurang lama. Ya, itu sekian informasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widodo. Saya dari kelompok 7 yang meneliti tentang makam Putri Keling. Kebetulan saya sendiri yang mewakili kelompok saya. Tentang makam Putri Keling cukup menarik. Putri Keling adalah, atau bisa disebut juga Dewi Wadi, merupakan anak dari Raja di Kalingga. Yang akhirnya Putri Keling tersebut meninggal karena bunuh diri karena cintanya ditolak oleh Joko Patohan. Sekilas saja kami melewati makam tersebut, cukup sederhana namun cukup terawat juga. Kami juga menemui Juru Kunci dan mewawancarainya dan mendapatkan banyak kisah yang menarik dari beliau. Tapi juga diharuskan untuk minum air putih dengan maksud supaya terhindar dari sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Makam Putri Keling cukup sakral juga, terbukti dengan adanya pantangan bahwa kaum lelaki dilarang masuk dalam makam itu, karena dalam cerita disebutkan bahwa Putri Keling belum tersentuh oleh kaum laki-laki atau masih perawan. Pengunjung yang datang biasanya meminta berkah dan berdoa menurut keyakinan masing-masing dengan perantaraan Putri Keling. Dari kelompok 9 mau meneliti tentang warung Apung Rowo Jombor. Saya Astri dan warung Apung Rowo Jombor itu angkatan 2003. Oh ya, angkatan 2003. Kita ngomong soal warung Apung Rowo Jombor. Warung itu awalnya itu dulu tempat irigasi. Ya, tapi setelah itu dijadikan warung yang ada di atas air gitu. Yang menunya kebanyakan ikan. Tempatnya nyaman, asik. Cuman kalau nyebrang masih agak serem-serem banget. Terus katanya di situ juga ada mitos kalau di situ ada pesugihannya. Tapi nggak masih nggak jelas itu ada tumbal apa enggak. Cuman yang jelas di situ udah makan korban lebih dari 200 orang yang tenggelam. Tapi secara misterius. Ya aneh. Soalnya biasanya kan kalau tenggelam ke dalam air kan perutnya kalau ditemukan perutnya gembung, kalau ini enggak, biasa-biasa aja gitu. Mungkin itu sebagai tumbalnya, kita juga belum tahu. Lalu ya, kemarin itu tempatnya lagi sepi karena berkaitan dengan puasa, terus belum ada pengunjung yang datang. Mungkin kalau malam ada kali ya. Iya. Terus apa lagi? Terus di situ katanya sih, kata Juru Kuncinya Pak Yoko, di situ tuh dulu sekarang ya ada keraton. Cuman keratonnya tuh kasat mata, nggak kelihatan. Isinya cewek-cewek semua loh. Iya, Pak Yosonya katanya pernah masuk ya. Katanya cewek semua cantik lagi. Terus yang 200 orang yang meninggal itu untuk nemenin orang-orang yang ada di dalam keraton itu. Ya, kita sudah menyaksikan berbagai lokasi pesiaran di kabupaten-kabupaten. Saya berharap bahwa tim ekspedisi folklor tahun 2005 ini merupakan pilot project untuk kegiatan-kegiatan ekspedisi selanjutnya. Dan saya berharap suatu ketika
mahasiswa sastra Indonesia Sangka Dharma dapat melakukan ekspedisi keluar Jawa, bahkan ke Lembah Baliem di Irian. Mudah-mudahan.